The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue mau berbagi tips cara setting Marvel Future Revolution agar tidak nge-lag saat bermain. Hal pertama-tama yang harus lo perhatikan adalah pastikan HP lo bukan Samsung J2, dan pastikan juga lo sudah tahu standar minimal spesifikasi device untuk memainkan game ini, dan pastikan juga jaringan network internet lo dalam keadaan stabil guys. Jika semua itu sudah lo pastikan aman namun masih nge-lag, berikut ini tips dari gue untuk memainkan game ini agar tidak nge-lag guys. Nah sebelumnya gue pengen ngasih tau dulu, tentu cara ini gak akan bikin 100% lu akan lancar main selancar pakai ROG kan. Tapi setidaknya jauh lebih baik meringankan beban grafik yang membuat lagger di permainan lu. Pertama-tama tentu teruntuk sekarang, sementara ini kita butuh VPN untuk memainkan game ini. Dan server yang kita butuhkan yaitu server Kanada. Dan sekarang server Kanada jelas kurang stabil karena banyaknya yang memainkan game ini pada server itu. Dan tentu jaringan kita juga mengikuti server itu. Tips yang pertama, lu sambungkan dulu VPN lu ke server Kanada. Lalu masuk ke dalam game. Jika sudah masuk ke dalam game, putuskan server jaringan VPN lu, karena kita nggak membutuhkan VPN lagi kalau sudah masuk ke dalam game. Langkah selanjutnya, masuk ke bagian menu setting. Tentu ketika lu pertama kali main game ini, settingan dari game ini langsung merekomendasikan settingan sesuai device lu. Mungkin kalau lu pakai Samsung J2, game itu akan merekomendasikan ke lu untuk menjual itu HP dan ganti ke Samsung S8. Nah, jika sudah, langsung ke bagian kanan, yaitu Your Info Display. Nah, untuk title dan aliansi, lo bisa nonaktifin. Dan Others Player Info Display, lo juga bisa nonaktifin namenya dan juga aliansinya. Dan Allow Party Invitation dan Allow Private Chat, lo bisa reject all aja semuanya, guys. Dan setelah itu, langsung ke bagian grafik. Tentunya kebanyakan efek akan berpengaruh pada kinerja device juga. Semakin banyak efek, akan semakin berat kinerja lo, guys. Jika keadaan device lo setara dengan Samsung S8, game ini masih enak dimainkan memakai grafik high atau mid. Kalau lu pakai Samsung J2, setting grafik yang super jumbo very low, tiba-tiba gamenya nanti bakal jadi 8-bit guys. Jadi kalau device lu di bawah itu, mending pakai very low aja. Untuk performance, lu bisa pakai yang high agar kinerja bermain FPS rate-nya maksimal dan lancar guys. Namun semakin tinggi performa tentunya akan memengaruhi baterai juga guys. Untuk bagian efek display dan juga shadow display, lu bisa klik aja bagian just me di antara keduanya. Karena tentunya semakin banyak display dari pemain open world dan juga shadow dari pemain lain, tentunya akan memengaruhi kinerja dari device lu yang akan membuat berat dan juga nge-lag guys. Nah guys, jika semua sudah selesai lu lakukan, tinggal bermain bersamaku guys. Nah di sini gue masih rada-rada nge-lag karena pingnya ya, koneksi internet gue yang masih kurang stabil. Nah di sini sudah rada stabil pingnya dan udah lumayan smooth nih. Nah ini keren banget guys. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk panduan kali ini. Semoga bermanfaat buat lu, dan semoga juga lu main Marvel Future Revolution-nya itu lebih enak dan smooth lagi dengan dibantu konten tutorial ini guys. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk kesempatan kali ini, dan semoga kedepannya gue bisa membuat konten tentang panduan Marvel Future Revolution ini guys. Oke kayak gitu aja, salam Lord Bawan. Tapi gue mau terbang-terbang dulu dah, lu liatin airman gue terbang-terbang aja ya.